Sudarlun Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Sofyan Jalil hadir di kampus Universitas Al-Muslim atau U-Muslim Pesangan Biren. Sofyan menyampaikan kuliah umum tentang kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 4.0. Sofyan meminta mahasiswa di tingkat kabupaten tidak berkecil hati apalagi dengan perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Sementara Rektor U-Muslim Amiruddin Idris menyebut U-Muslim saat ini sudah menjelma menjadi salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Aceh. Dari Biren, Yusmandin Idris, Serambi On TV.